Wah, iya menarik. Makanya, ya insya Allah kan sanggem. Bikin pamflet, nge-share ke teman-teman anu emang dina dunia literasi oge, dina dunia perpustakaan. Panglah sareng Kang Jijis di Bogor. Jijis, ayo kan ngurang-ngurang support gitu dina masalah pembukuan, sareng rah, sareng sedera pokok nama demi ka jangan perpustakaan di pondok pesantren. Insyaallah minggu payun, kini pada didamalkan langsung ke dia ku masih ku baru daku perpustakaan. Janten pihak pesantren mah tayo terus janten perpustakaannya masyarakat kanggo para santri biasa maca sarang semesta. Paling kini abdi jeung sementawis mah janten perwakilan di pihak santri anu bade ngolah perpustakaannya supados bukuna karawat masyarakat. Selain tina kita banyak soalnya abdi ge jujur kapungkur kantos pesantren abdi ge janten setik seurna kan anu abdi terang ya pesantren dunia kitab kuning pengajian kitab kuning masalah kitab palanya cuman abdi tuh beres di pesantren langsung ke Bandung abdi teh janten setik seurna terang lah kumaha kondisi pesantren makanya ketika manggil kontak kan iya pesantren misalkan unik ya gitu pesantren tuh baru pertama anti mainstream baru pertama gitu Pak Mas. Tadinya sih output anu diharapkeun namanya mudah-mudahan dina perpustakaan ieu kan komo aya ningali zaman makin canggih banyak era globalisasi makin cepet digital sadayana mudah-mudahan kapayuna taman baca dicurun biasa ngawal semacam masihan soft skill pembekalan di luar ilmu agama kangge para santri. Pados harapan nama ketika tos janten alumni atau napi tos reng saya masa tren ke dia nak anjena gaduh pegangan basic kanggo kapayuna gitu kan selain kan lamun tina air bawa mama kita kanggo kita karakter alakul harimah ini kan zaman kiari zaman dia nak mau tak mau kedah di barengan digital bu soft skill lah memang paling sakit tuh Pak. Apa sebenarnya yakin sangat apresiasi.
apresiasi sangat luhur dan luar biasa tentunya. Mudah-mudahan jasa rekan-rekan mobil khusus di Taman Maca menjadi kewasilah kesuksesan. Amin. Insya Allah Pak Abdi sarang kurang kali di luar. Pak Abdi terus bertahun-tahun mengelola yayasan wasiat di almarhum. Terus terang namanya Ayana ada perhatian. Namanya Ayana ada perhatian gitu, direkan-rekan sangat apresiasi. Adapun mengenai teknisnya, Abi memang di awal ingin menerapkan sistem KBM Tebu Ireng. Abi favorit Tebu Ireng. Tahun 75 di Genda Pandua. Kita Pandua namanya Kak Unisba Pandu. Sami di Pandua gimana? Oh, gitu. Abi di Wina, Pak. Kapur Abi di Babakan. Di Neng Amang. SMP-SMA Abi di Neng Amang. Neng Amang teh meureun alo. Rama Abdi mah ka ajengan Amang teh. Halo, mohon jambu berarti. Jadi mama ajengan sepuh kan ka Pungkur. Mohon mama Bentang sok sering ngalongokan ka dieu. Jadi memang di ka Pungkur Rama teh hoyong gitu. Mana cenah di dieu mah dan cenah di urang mah cenah ulah anu mayar. Dugi ka ayeuna jiga na teh wasilah ucapan eta teh mati. Alhamdulillah. Terus terang namanya Ayana ku wasilah Ibu Hani, keluarga, sarang rekan-rekan sangat apresiasi sekali deui abdi ngaturkeun repurukun anu luar biasa. Insyaallah didoakeun sing jadi wasilah. Jadi penerapan abdi teh rencana memang barudak kalaupun melulu karena kita kuning kan tidak bicara, tidak bisa bicara nantinya. Pinter-pinter nama gitu nusok diperhatikan ku abdi. Tapi itu ya pinter, begitu naikkan apa, gue gak belepek. Kalau banyak baca, justru itu kuncinya banyak baca. Jadi di Tebu Ireng itu sistemnya, begitu ada santri mau pulang tuh, ditawarkan oleh pengurus. Siapa di antara kalian yang ingin mewakafkan kitab atau buku gitu. Jadi mohon, akhirnya uih, kan nyanak buku kumpul. Sakedik gitu, oke. Sakali nama, terus dia wakaf gitu. Gitu. Jadi memang sinkron gitu. Antara kitab kuning, sarang Latin, gitu, buku-buku bacaan itu sangat penting.
ayam kalau pakai di pedagang itu jangan aja tajina kalau di canda cuma sama ayam pacaru lebih nanti dari semua kalau bakaran gua atau sama mobil yang sekandana paling sekandana itu pak paling naros kasur kan itu teh kurang kurang tempat satu orang buat satunya kadang sih ya satu orang jadi kan apa kalau jadi si kasur makan kita juga betul jadi kan apa kedai mungkin sama kan dia sarung ayam sabun jadi sabun kami hilangan terus sabun kita karena memang sudah apa diperhatikan sehari-harinya anak-anak itu kadang-kadang udah kerja tim tapi banyak yang numpang ya lu apa jadi perhatiin kebanyakan kan orang orientasinya tim justru lu do apa kebagian ketuntun gitu seperti kalau yang bina yatim binaan Al Azhar tuang nakel lu yang mewah di Abi gitulah seperti gitu. Kadang-kadang orang orientasinya ke yatim. Justru kan sedekah itu kan lil fuqara wal masakin gitu. Bagi fakir miskin sebetulnya umumnya di situ. Saya suka yatim umpun. Kadang-kadang orang karena memang ke yatim itu besar pahalanya, omong pada jalan usap rambutnya kayak gitu. Tapi kan kadang-kadang kalau ada yang terlantar jadi api ketika keliling itu sok nyari. Kadang-kadang sok ya secara kebetulan lah di terminal di bakal ada di busur pun ini nah kenal tuh itu ayam balon ayam kalau mau dibelikan karena balon duit macet mah banyak itu jam ongkos seperti itu sebenarnya ya bisa bantu nggak biaya insya Allah insya Allah tuh akan habis saya miliknya jadi kita banyak tahu lah situasi masyarakat di Kalimantan begitu. Enak ongkos di Cipalabuan ke Cibareno itu kira kan hanya 11.000 udah kayak balon siapa bayangkan balonnya berapa kan balon. Selalu di ultimatum bang. Kalian punya senjata yang luar biasa. Dunia lamun teu karena doa kalau doa apa yang pakai miskin runtuh. Kalian doa kalian didengar oleh Allah. Doakan orang-orang yang memperhatikan kita doa. Sering tapi sokong situ. Alhamdulillah sekarang anak-anak yang tadinya pas masuk mungkin gitu mungkin ibadahnya kurang. Sekarang tuh alhamdulillah sudah mulai. Tahajudnya, baca Quran, apalah.
Lu jak karek. Mau cup, wa. Ah, nuhun, karek di jalan.